berapa kilo ni? Ni anggaran dalam 20-25 kilo ha. Oh, tengok masuk itu ya bang eh. Oh, tak panas ke pegang tu bang? Oh, benar-benar puasa dahaga bang. Oh. Mantap, terbaik 10 bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejam celik, kita nak masuk bulan Ramadan dah. Hari ini kita berada di Seri Kembangan Symphony Event Hall. Kita dijemput oleh penonton setia Asbab Badrul untuk review buffet Ramadan yang akan tiba dalam seminggu, dua minggu lagi. Jadi kita nak masuk dalam, kita nak tengok apa yang ada. Jom kita masuk ke dalam. Let's go! Dan di sini sangat banyak parking-parking yang kita boleh parking kat sini straight sampai dekat ujung. Early bird promo ni 26 Mac sampai 4 April Terhad, 10 hari pertama. Boleh ambil nombor tertera untuk booking. Selamat berpuasa bang. Hari ni puasa bang eh? Ini bakal puasa lah. Bakal puasa eh? Kambing perak bang eh? Kambing perak bang. Setiap hari ni apa kan? Ini berapa kilo ni? Ni anggaran dalam 20-25 kilo. 20-25 kilo eh? Ekor pun kita potong-potong slice yang dia. Berapa lama bang baru boleh makan ni? Ini dalam 20 minit, setengah jam lah. Setengah jam lah? Oh, lapar bang. Dah harga bang. Oh. Dia berubah jadi ais lemon tea bang. Oh, ini ais lemon tea? Ya bang. Tadi kita kena tipu. Contoh ni bila puasa waktu tengah hari pula kan. Masya Allah. John. InsyaAllah dugaan di bulan Ramadan juga kan. Macam-macam makanan ada. Ini apa? Mutabak? Mutabak. Wow. Ini nak buat apa kak? Roti jala. Roti jala. Kita nampak melantap babe.
ayam saja, bang. Nasi ayam. Selera nak buka puasa, bang, eh? Sate muah mari. Sate muah, eh? Ha. Jadi 3 pagi, bang, eh? Ini roti bakar. Roti apa? Kacang pu. Roti pu. Kacang pu. Ha, roti pu ini kuah dia hari ini. Makan dengan kuah apa tu? Kuah kacang. Kuah kacang. Kacang tu pada daging, kan? Eh? Kuah daging isi dia. Sate, sate timun. Sikit-sikit supaya tak membazir. Okay, kita ambil keluar dari sikit. Okay. Kacang pu, ada daging dalam dia? Ada bawang. Dan roti. Oh, cendol ada kacang, eh? Ya. Dia macam ABC ke? Ya, dia ABC ke? Dah buat lari dah, penting. Baik. Ini kita buka langsung. Kan? Cendol ABC. ABC, oh, ABC. ABC bukan cendol. Tak, tak. Entah, kan? Dah baik. Oh, dah. Gula merah pun pekat. Pegang. Santan. Oh. Kacang merah dia baru sedap. Oh, nampak. Minta maaf. Alright. Okay. Cendol. Okay, ini kambing. Kita nak cuba kambing. Antara menu yang dinanti-nantikan daripada tadi. So, pertama sekali, abang tu panggang tadi berapi-rapi. Keluar api dia memang membuatkan kita tak sabar nak makan. Okey, kita cuba. Bismillah. Lembut betul. Bismillah. Okeylah. Lembut, perapan dia sungguh rasa sampai ke dalam. Kan, rempah-rempah dia, bismillah. Lembut, serius, sangat-sangat lembut. Bismillah. Tak perlu makan dengan chili sauce lah. Rasa cukup, dia bagi roti. Dia ada chalet di situ. Okey. Bismillah. Kambing ni sedap. Okey, ni sate. Dia rasa memang betul-betul rasa aura nak puasa tu. Kan? Sate dia, bismillah. RM2? Belah RM2. Segera. Lagi.
Birthday special pun less RM2. Nak jadi apa ni? Habislah kita ni. Jangan bagi tu orang. Kita-kita je lah. Habislah duit kita. RM2 pula segram less lagi birthday special ni. Aduh, Lady Boss birthday special. RM2 less segram. Kena datang ni. Jangan kecoh-kecoh. Kita je tau. Tengok tu. Dengar lagu Ramadan. Bismillah. Okay. Simpik. Sate dia pun agak besar. Mantap. Roti John. Bismillah. Semua sedap-sedap Melaka. Puas hatilah kita bayar harga boleh makan sampai pensan. Kan? Cuma paling penting jangan membazir. Sama sekali, sini parking pun banyak. Surau pun ada. Bermacam-macam menu sampai kita sakit kepala nak pilih. Kan? Sangat banyak. Ini mutawak. Bismillah. Dan ini roti jala. Okay, tengok ada juga kuih-kuih. Okay, ini kuih kemboja. Ini bengkang ubi, cara berlauk. Ada macam-macam jenis kat sini. Sampai rambang mata kita cuba yang cara lauk. Bismillah. Okay, menu terakhir cendol. Saya tengok tadi dia punya gula merah sangat pekat. Santan pun pekat. Gaul. Tapi kalau tengok bila digaul, santan dan gula merah tu nampak macam terserlah kepekatan dia. Bismillah. Garu kepala. So, poin yang kedua, dia pandai masak gula merah tu. Bismillah. Sejuk tekak. Bismillah. Macam ni tak apa, dia kena minum macam ni. Bismillah. Mantap. Pertama sekali, overall, puas hati berbalik dengan apa yang kita bayar. Kau boleh datang kat sini. Nanti kita letak location di pin komen. Kita letak screen nombor telefon untuk buat tempahan awal. Ambil yang 10 hari terawal supaya kau dapat diskaun. Mantap. Terbaik. 10 bintang.